Hasil sementara, perempat final, Korea Masters 2024, hari Jumat, 8 November. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 21-18 dan 21-12, dalam durasi 36 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Cheng Xing, Shang Chi, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Lee Jongmin, Liu Lim, dengan skor 21-17 dan 21-10, dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Cheng Xing, Shang Chi, akan melawan pemenang, antara Kuo Xinhua, Chen Fanghui, atau Chen Chengkuang, Xu Yinhui. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan pemenang, antara Chiu Xiangqieh, Li Qichen, atau Ko Sung Hyun, Om Hyewon. Sementara itu, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Korea, Sim Yu Jin. Pertandingan putri KW merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-0 untuk keunggulan Sim Yu Jin. Di pertemuan terakhir mereka, putri KW harus kalah dengan skor 17-21 dan 13-21. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai kelima di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0.